Hai guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube-nya Arif Rinaldi 94. Terima kasih. Subscribe. Yang kedua, sedang ada pertandingan di babak yang pertama, yaitu terjadi dulu untuk tim dari Gama dilakukan oleh Arai dan juga Pan, pemain dari iya, kalem. Ya, yang jelas saja hari ini kami mohon maaf apabila terhenti laporan pandangan mata ataupun juga panduan pada Anda. Kali ini kembali tampaknya air dan listrik sudah kembali hadir dan laporan baru akan diberikan oleh tim dari Gama. Akan coba sama-sama dijadikan akan coba dilakukan oleh Dennis tampaknya pemain dari tim Gama. Kemana akan coba lakukan kedudukan masih belum menurut orang aja Dennis langsung akan berbicara kata Anda set dalam manusia Ade Johana Benyamin Benyamin tidak ada teman dia mantan oleh penjaga gawang Niken penjaga gawang dari tim UJIC Niken dorong aja dalam lebar ke tengah ada yang tersebut pada setahun jalan yang dilakukan oleh Dula terjadi perputaran gulisan di sana pasti Dennis dan suara kerjasama satu dua oh dan
Ya, kita nantikan apa kali ini Dennis. Nah, luar lemparan Dennis tidak sama dengan Benyamin. Dennis kembali. Belakang dia dorong aja Dennis. Sekarang aja terlalu berangkat lagi tadi. Oh, berbahaya. Ada yang tersebut dalam gol. Ada kali ini. Jono! Tendangannya masih diamankan. Ada kali ini Supriyatno. Yang jelaskan ini yang berlalu. Rio. Rio kerjasama Rio. Sore kerja. Dagi lagi Benyamin. Akan ke tengah mulai ada Jihana. Kerjasama akan mulai ada Gai Rama. Rama masih mengeping di kamulai Benyamin. Dia makan oleh Benyamin. Bulan kali bisa diambil tadi lagi. Benyamin contek lagi Benyamin ke arah dari Reza. Ada tiga di Reza. Reza dorong arah tapi ada berbahaya bola di sana. Oh, dibiarkan. Masih ada kebun. Oh, ya kok. Bola ketiga. Oh, sangat berbahaya. Yang jelas. Diamankan baru saja dari Reza. Bang. Dan kali ini situasi yang berbahaya tadi. Masih dapatnya serangan dari tim Gama. Dennis. Cross ke tengah. Berbahaya. Masih lengket. Penangkapan penjaga gawang. Niken. Bisa puasa sebenarnya Niken dorong saja Niken. Lambung tinggi bola bisa diamankan. Dan jatuh lagi kali ini dapatnya di Dula. Dula langsung kerja sama melipat ke tengah. Ada Rio. Intercept Rio. Lagi ternyata coba di puasa ada Gigi Adi. Adi berbahaya. Oh, Dennis. Apa yang terjadi? Dan tampaknya kali ini tendangan bebas untuk tim dari kali ini yaitu Gama setelah tadi Andi terkena kartu kuning untuk tim dari UCIC. Dua kartu kuning, satu Andi dan satu Bangkok. Sementara Benyamin yang terkena kartu kuning untuk tim dari Gama. Tendangan kacau dilakukan kali ini tampaknya oleh Bula, pemain dari tim Gama dengan gugup. Langsung akan saja melebar ke tengah. Apa yang terjadi pada pilih kali ini? Adik Juwana. Datang Adik Juwana. Dorong aja Adik Juwana. Terbuju kali ini. Rampus. Terus mati. Namun lebih tegang dengan penjaga gawang. Pas. Pas sudah kecil aja. Pas. Lebar ke arah Dula. Coba kali ini. Masih kotak Adik Dula. Dula diganggu tadi oleh Fahmi. Masih diambil alih lagi. Dorong aja pemain dari Gama. Tidak ada teman. Dibiarkan meluncur. Mengarah ke arah penjaga gawang Miken. Penjaga gawang dari yaitu MUJJ masih bisa dikuasai lagi. Masih dapatnya kali ini pemain-pemain dari tim Gama. Tampak coba bertahan di sana Tommy. Tommy dorong saja ke Tommy ke tengah. Oh bola kali ini terkenang. Coba diambil oleh Ade Juwana. Ada Bangkok. Mereka sama sangat sulit mengalirkan bola dapatnya. Dan jalan ini Dennis langsung langsung saja Dennis. Coba kali ini bola ternyata masih kali ini boh belum dapat kinan dinyatakan out. Mas kali ini ada di sana bola cross ke tengah. Masih apa terjadi lagi oh bola masih dapatnya Rio. Jauhkan oleh Rio lagi nantikan oh begitu yang baru saja tadi dilakukan dapatnya oleh Andi pemain nomor 14 setelah mendapatkan umpan crossing dari Dora. Sebuah tendangan satu tendangan yang berkelas. Mungkin barangkali tendangan di Liga 1 juga jarang bisa terjadi seperti ini. Kita sama-sama nantikan tampaknya kali ini saudara penonton. Yang jelas tendangan akan coba dilakukan kepada tim dari JJ. Dorong aja dari Yaku Bangkok. Bangkok kotak di Bangkok. Bangkok masih kali ini dapatnya Yatno. Ada Supriyatno. Sama-sama kita lihat sama nonton Yatno. Kemanakah? Dorong melebarkan saja kali ini coba. Ada kepingan dari Tengkus. Terus kerjasama dengan Andi. Andi kerjasama melebar lagi. Siapa? Supriyatno masih kali ini. Oh! Ada foul dilakukan dapatnya tadi oleh kali ini yaitu Dennis. Tendangan bebas akan dilakukan oleh tim dari UCIJ setelah tampaknya gol yang sangat berkelas dari tim Gama. Membuka kali ini tim dari UCIJ melakukan respon bola. Bangkok tampaknya akan melakukan tendangan kali ini. Bangkok sama-sama dengan Bangkok. Kemanakah akan melakukan contekan dari kaki Bangkok kali ini? Sama-sama kita nanti ya, saudara penonton. Kita nanti yang suara saja marah kalau begitu bertanya. Ayo, sayang, sayang nampaknya. Kalau besok tadi, jangan sampai lupa ada tim Roket, SSB Roket dengan Blok M. SSB Roket dengan Blok M untuk pertandingan di esok hari. Sama-sama kita lihat masih kali ini coba dicontek oleh Andi. Andi. Oh masih dalam jam bukan sumpah belakang. Bola aja. Akan lagi. Bola akan punya bola masih kali ini. Capek. Masih pada ini. Capek. Jauh masih malam. Bola capek. Dapat bola keluar meluncur.
Untuk esok hari sekali lagi, jangan sampai lupa pertandingan antara tim SSB Roket kembali dari Tegal Bubuk akan bertanding melawan Blok M. SSB Roket Tegal Bubuk akan bertemu dengan Blok M untuk pertandingan esok hari. Kita bersama-sama nantikan teman-teman, akankah tim dari Tegal Bubuk kali ini atau tim kedua dari Tegal Bubuk akan kembali masuk ke lapangan besar, yaitu tim dari Gama langsung melakukan kali ini baru saja ini dicoba bola bahaya dan kali kiri dan banyak kali Benyamin pen dengan curang bola saja Benyamin melebarkan ke arah Dula udah kabur ada Yakno nampaknya melakukan pelanggaran kali ini Supriyatno tendangan bebas untuk tim dari Gama. Sekali lagi, apabila kali ini Gama bisa menangi pertandingan, maka peserta yang kedua yang berhasil masuk ke delapan besar setelah pada pertandingan kemarin, tim dari Tegal Bubuk yaitu Denver menang tipis, berhasil masuk ke delapan besar setelah mengalahkan Cibojo 2-1. Sama-sama kita nantikan Dula akan lakukan dengan Dula suara saya dengan membuat dan masih namanya Rio kali ini. Hanya tendangan gawang nampaknya untuk tim dari Gama. Oh masih nanti dari JWJ. Gama masih terus berjuang untuk menjadi peserta yang kedua dari Tegal Bubuk untuk masuk ke delapan besar. Mampukah Gama ke Baci Ice yang kali ini cukup jauh tertinggal bisa memberikan keadaan. Sama-sama kita nantikan Bangkok bersama dengan Nungkus. Jatuh kali ini di kaki Bangkok kembali. Bangkok masuk ke tarik. Bangkok kita sama dengan kali ini Ade Johana. Dorongkan bola untuk Supriyatno. Masih ada Supriyatno. Oh, ada tampaknya Dennis melakukan pelanggaran handball. Tanggil kali ini coba dipotong kaki Andi. Andi berbahaya. Oh, di kaki jajah bola posisi oleh Tommy. Masih kali ini di kaki Tommy. Lagi-lagi. Tampak kali ini hanya terjadi sebuah lemparan ke dalam. Sama-sama kita nantikan. Tim dari Tegal Bubuk kali ini apabila Gama berhasil masuk merupakan tim yang kedua dari Tegal Bubuk untuk maju ke delapan besar dan akan nampaknya terjadi lemparan kembali dan seperti tentunya kita ketahui bahwa tim yang masuk ke delapan besar merupakan peserta secara otomatis atau tentunya menjadi tiket otomatis melaju atau mengikuti di Piala Bergilir Bank Indonesia. Kita sama-sama nantikan akan lakukan apabila lemparan dari Dennis kita sama namun Dennis dorong dari lebar kita bersama-sama jauhkan bola harus kita berikan dia lebih jabek ya sama melebar masih kita tadi lebih jabek tadi arahkan dekat kiri apa lagi oh dorong aja oleh Rio jauhkan melebar masih kali ini dikejar oleh Tommy dari Tommy langsung dari sini Tommy harus kembali Tommy kota kali Tommy ada di bagi dari kita ini semua oh bang dan kali ini langsung buat berbahaya dan sekarang Zeki masih melambung tendangannya pergantian pemain Rama dari tim yaitu UCIC Rama 13 keluar digantikan oleh Sujiwo pemain nomor punggung 7. Kita sama-sama nantikan untuk esok hari kembali tim dari Tegal Bubuk yaitu SSB Roket akan menghadapi Blok M. Kita sama-sama nantikan lagi pertandingan di sore ini. Harus saja dari Benyamin yang jelas kali ini serangan kiri jam masih dapat diperbut. Apa yang terjadi? Perebutan dengan Fahmi. Ada pelanggaran dilakukan oleh tim dari UCIC. Terjadi tendangan bebas tampaknya untuk tim dari kali ini Gama Lor Gama Tegal Bubuk Lor pastinya akan coba dilakukan kali ini oleh Dula. Sama-sama kita nantikan. Akankah tendangannya mengarah kemana dia Dula masih mencari teman untuk bisa diumpan saudara penonton Dula langsung lakukan arah tapi nanti masih nyusul karena oh kali ini handball tampaknya dilakukan oleh Ade Juana oh tepat saja pada sisi tampaknya bibir di area kotak penalti. Andaikan beberapa senti ke dalam, mungkin terjadi eksekusi penalti, namun kali ini tepat. Hampir di area kotak penalti, akan coba dilakukan tendangan dari tim Gama. Kita sama-sama masih menantikan bola dihadapi oleh Dula. Cetol, Dula bukan mencetak gol tapi Dula kali ini. Nampaknya akan coba dilakukan. Yang jelas. Masih merancang-rancang, wasit Fajar Pahlevi juga masih lakukan koordinasi pernyataan suara berbeda. Oh, masih ada yang terjadi. Penyelamatan bola dilakukan. Oh, oh, kali ini tampaknya bola sudah lebih dahulu keluar. Sepak pojok terjadi.
akan coba dilakukan. Cukup terlambat tampaknya respon dari wasit Fajar Palevi melihat arah daripada Awid Wa Asyaf yang mengacungkan bendera. Bola tadi sudah keluar dan tendangan sepak bola coba terjun dari Gama akan coba dilakukan kali ini oleh Dula yang tadi melakukan sebuah tendangan bebas langsung. Kali ini Dula mengambil tendangan sepak pojok langsung akan oleh Menadi. Berbahaya, masih dah menjadi lonjakan dari Rio. Jauhkan dan sudah ada di kaki Bangkok. Bangkok alihkan bola aja Bangkok ke arah Andi. Masih dari Andi langsung marah Andi langsung marah Angkos. Pemain yang berada dengan Nobara Spadil Angkos masih berada Angkos terus. Tadi dua orang jadi Angkos. Berapa di tendangnya? Terus sudah ada di tempat kali ini terjual dari kaki Pahmi. Sama-sama dengan Pahmi. Lagi-lagi Pahmi, kemana dia Pahmi? Pahmi coba masih menggosek bola. Kali ini kerjasama. Apa yang terjadi? Ada di Bangkok kembali Bangkok. Bangkok masih dapatnya cobekan dilakukan melebarkan. Oh, berbahaya. Kali ini tampaknya Pras kurang lengket tampaknya. Dan kali ini bisa dikuasai oleh penjaga gawang dari tim Gama. Kedudukan masih 3-0, belum terjadi tambahan gol. Dorong saja penjaga gawang Pras. Lebar kita nantikan gol. Datang dapatnya kali ini Donald dimakin oleh Rio. Kerjasama oleh Donald masih kali ini Reza Reza usai. Terjadi pergantian pemain. Reza nomor punggung 3 digantikan oleh Afif nomor punggung 8 dari tim Gama Tegal Gubuk. Reza tampaknya ditarik keluar masuk Afif pemain dari Tegal Gubuk. Sama-sama kita nantikan Rio centerback dari tim UCIC dorong Rio melebar jauh ke tengah. Apa yang terjadi yang jelas kali ini bola bergulir dikejar saja bola tampaknya ditendang oleh Fahmi namun diintersep dan kali ini masih tampaknya diganggu oleh Pram. Lagi-lagi diambil oleh Fahmi. Ada Fahmi berada di Fahmi kemana dia Fahmi masih harapkan kepada siapakah coba kali ini melebarkan tampaknya ditendang Cucimu namun kembali bola lepas datang lagi Ade Juwana dorong saja melebar diintersep lagi oleh pemain dari langsung melakukan arah Juwana lebarkan arah Juwana dijemput saja oleh penjaga gawang Niken. Penjaga gawang isi-isi dorong aja Niken lambung tinggi bola melewati garis terjadi perebutan yang jelas kali ini bola tampaknya agak sedikit amat bergerak ada tampak kali ini Ade Jibana langsung arahkan bola tanah kali ini tampaknya apa yang terjadi full dilakukan dan kali ini kartu kuning keluar akan kita nantikan. Coba dikasihkan untuk Dennis sahabatnya secara penonton lah tadi melanggar pergerakan dari Andi Dennis terkena kartu kuning yang kedua penting dari yaitu Gama dua kartu kuning sementara dari tim UCIC dua kartu kuning juga tendangan bebas untuk tim dari UCIC mampukah untuk bisa merespon gol esok hari kembali tentunya tim dari Tegalu SSB Roket dari Tegal Gubuk akan bertemu dengan Blok M untuk lanjutan babak 16 besar. Kita nantikan akan coba dilakukan babaknya kali ini diambil ancang-ancang dari Fauzi. Kita nantikan Fauzi akan Fauzi yang suara Fauzi berbeda-beda. Hampir saja bola babaknya pas bisa melakukan sebuah tipot. Bola tendangan cukup berkelas tadi tampak menutup tiga gawang yang jelas kali ini tendangan sepak bola tersebut dari UCIC. Kita nantikan untuk besok hari dari sumber tuh yang jelas sudah menonton tendangan akan dilalui tampak sebuah tendangan sepak bola dengan suara cetak tapi nanti berbahaya malam mulia apa yang jadi pasal berapa dari hari ini masih ada penyelamatan dilakukan oleh pemain dari yaitu tim Gama tendangan serangan masih dapat jalan ini capek ke arah bola masih kotak hari dapatnya diambil dapat yang manusia Benyamin lagi terjadi kali ini perebutan bola kita naikkan sama-sama dorongan dilakukan melebar rendah kali ini ada di kaki Pahmi kembali coba dikuasai dorong saja ke tengah Cucio kerjasama Bangkok tertinggal kembali bola Bangkok masih tarikan Bangkok coba dibayangi oleh Benyamin Bangkok masih kita nantikan langsung dorongkan yang jelas kita lihat mereka terjadi lemahan untuk tim dari UCIC. Kita sama-sama nantikan pergantian pemain kali ini dari tim Gama Andi nomor punggung 14 keluar digantikan nomor punggung 19 yaitu Jackson nomor punggung 19 Jackson memasuki lapangan pertandingan masih kali ini dapatnya dari Ade Johana langsung arah tampaknya kali ini bola tadi keluar akan lakukan dapatnya kali ini sebuah tendangan gawang untuk tim dari Gama. Oke sahabat ya sampai lupa antara tim SSB Roket dari Tegal Gubuk menghadapi Blok M dari Bungko
kita nantikan akan lakukan untuk anak Agil. Kalau anak Agil apa nih? Anak Agil sesungguhnya ini Pak Agil kita tuh. Nantikan ini tahu sih ya tuh. Yang jelas kali ini ada Bangkok, Bangkok. Hati-hati Bangkok karena Bangkok sudah mengantongi satu kartu kuning saudara. Tendang bebas untuk tim dari kali ini yaitu Gama akan dilakukan. Kembali dan nantikan tendangan akan coba dilakukan. Yang jelas tampaknya akan coba dilakukan. Dorong saja kali ini Benyamin. Arah bola ke tengah yang tersedia lalu sudah ada Juwana. Masih namanya kerja sama. Kita nantikan. Kasih Uyu Jiwo. Jiwo. Oh berhasil dihentikan kali ini oleh Tommy. Masih namanya Bako. Kita samakan dampaknya kali ini lagi. Masih bola di kaki. Masih namanya Rahmi. Kali ini tendangan jarak jauh dari Pahmi memperkesan kedudukan menjadi 1-3 untuk tim dari UJJ. Perekan 5 main dari UJJ Entus Kusnadi. Entus nomor punggung 19 digantikan oleh Rinti nomor punggung 4. Entus main yang kali ini dalam bergabung dengan UJJ pernah juga bersama Panas Patinawa Haji. Dan nanti kan loh bola dia terlalu jauh bisa diambil oleh Arai. Arai kerja sama masih dapat kali ini coba yang kurang kali ini dapat masih di pemain anda yaitu Rafif. Aku biasa masih tidak melihat masih dapat lagi coba dikaki Arai. Arai kerja sama lagi dan kita nantikan coba langsung arahkan saja bola melebar ke tengah dan tertuju lalu ya Jackson pemain anyar kali ini Jackson kali kali Jackson pernah Jackson masih Jackson lagi orang masih kita samakan dapat kali dengan kali ini Jordan lagi di tengah. Oh bola kali ini dapat terjadi pada putar di tengah air yang oh. Kita sama-sama nantikan apa yang terjadi saudara penonton. Tendangan bebas tabaknya kali ini wasit Fajar Pahlevi. Kita menantikan tendangan bebas untuk tim dari Gama. Setelah tadi ada pergerakan tabaknya diganggu. Tendangan akan coba diambil oleh tim dari Gama Tegal Gobok. Kedudukan 3-1 untuk tim dari Gama. Mampukah Gama bisa menambah gol lagi melalui momen tendangan bebas atau direct free kick, tendangan bebas langsung. Kita sama-sama nantikan saudara penonton. Akan coba dilakukan oleh Syabaka. Bola dihadapi sementara kali ini coba dihadap oleh Dula. Dan yang lakukan ambil ancang-ancang. Nampaknya kali ini oleh Arai, pemain dari tim Gama. Arai, oh ternyata Arai langsung arah saja ke arah perbadan. Oh, menukik namun dapat kurang ke arah target atau dapatnya off target. Tendangan gawang saja untuk tim dari UJJ dilakukan oleh center back Rio. Rio dorong aja Rio, lambung jauh tinggi, tertuju dapatnya gerakan oleh Fahmi. Masih coba diambil lagi, dorong saja kan jauh saja oleh Pam. Lebar tengah kali ini dorong aja sama dorong ada kedudukan dengan Arif. Arif melebarkan Jackson, namun ada intercept tapi ada Rianto. Oh, Supriyato dilanggar. Ada kali ini Bangkok, coba mengambil alih serangan tim dari UJJ. Ya semua Andi. Ditahan oleh Dennis dan ada dari Dennis. Kartu merah yang kedua, kartu kuning yang kedua maksudnya. Perbuatan di mana diambil oleh Dennis akhirnya red card atau kartu merah dikeluarkan untuk Dennis karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Kita nantikan tim dari Gama berkurang satu pemain karena Dennis terkena dua kartu kuning. Kita nantikan akan coba dilakukan kali ini coba diambil dapatnya oleh Fauzi. Sangat disayangkan tim dari Gama yang harus menang 10 orang pemain. Kita nantikan berbahaya harus mencari kali ini. Oh, ada penjaga gawang pas bisa kuasai. Sangat disayangkan tentunya tim dari Gama yang sudah unggul dengan 3-1 harus bermain dengan 10 orang pemain. Danis melakukan pelanggaran yang kedua dan kita nantikan coba kali ini diambil oh diambil oleh Jackson masih ini Jackson mengambil bola oh diambil dengan Buda oleh Supriyato dan yang bisa dikasih oleh tidak bisa berbeda hati Juwana ada kaki Andi Andi yang kembali sama kaki dua ini bagi Danis kemarin langsung ke Bango Bango jauh ke tengah dan tujuan ini Sucio Cio ditolong oleh genangan air bola dan tidak bergerak saudara penonton. Diambil oleh penjaga gawang pas karena contekannya lemah. Kemana juga arahnya sedikit melenceng namun berhenti di genangan air tadi.
dan kali ini benar-benar menjaga gawang Pras. Pras kembali dorong jauh, melebar tiga permakaman. Intercept dilakukan bersedia terpengaruh oleh Fauzi. Terjadi lemparan untuk tim dari Gama. Kita nantikan saudara penonton mampu ke Gama. Walaupun bermain dengan 10 orang pemain, bisa menahan dan juga barangkali bisa menambah gol lagi. Sama-sama kita nantikan. Dan jelas kali ini coba dilakukan oleh Pran. Taman sudah keluar bola melebar. Formasi dapatnya baru jadi siapa oleh Pauji. Kita sama melebar dan kali ini coba pemain hanya pasir patah kali kaki Rifki. Nah kita dijauhkan saja. Lambung tinggi bola Suciwo yang dituju. Ada pelanggaran dapatnya Jiwo. Dan terhadap Adil. Akan dilakukan sebuah tendangan bebas untuk tim dari Gama. Kita nantikan dapatnya coba dilakukan oleh Tommy. Pemain dari tim Gama. Oh, dan geser lagi kembali tentunya tim dari Tegal Dumbo, yaitu SS Berok dan Tegal Dumbo akan bertemu dengan Blok M dari Bungo. Blok M dari Bungo menghadapi SS Berok dan Tegal Dumbo untuk melanjutkan itu besok hari. Dan geser ini Bangkok berusaha alirkan bola, datang lagi, masih Rizky masih menggocek bola Rizky ke arah Andi. Ada Jackie Andi, Andinya semangat Bangkok, bisa ada Jackie Bangkok masih jorek saja dari sesama dengan Niko. Jatuh arahkan bola ke arah Andi Johana. Intercept lagi dibuang saja sama kita oleh Rama. Formasinya tadi dilakukan buang oleh Ade. Dan jelas kali ini terjadi lemparan menukir dari UCIC. Nah sama-sama kita ingin dorong aja melebar. Masih tak punya Ade Johana. Ade akhirnya semangat Bangkok cross berbahaya. Dan tidak ada yang menyambut. Datang hal ini dapatnya di kaki Fauzi. Oh, masukkan di kaki dari Fahmi. Langsung melebar. Terjadi perebutan. Oh, jauhkan kembali bola oleh Tommy. Lagi-lagi sambar saja. Kembali terjadi dari yaitu Dulan. Melebar. Dan jelaskan ini. Masih coba bola di contek kali ini Afif. Dan sama-sama nanti kita menonton. Afif dorong banyak lagi. Melebar ke arah dari tampaknya Dula. Afif kembali cross ke arah kanan nanti berbahaya dan diterima tangkap oleh penjaga gawang Niken. Bisa kuasai penjaga gawang dari tim yaitu UCIC. Melambung tinggi bola Suciwo yang dituju. Terjadi perebutan ada baru saja terjadi dari Yitno. Oh jatuh langsung akan bola melebar ke tujuh kali ini ya. Terjadi kami Dona masih Rodio. Oh arah badan dapatnya CS Bodia tadi dari langsung arah ada halangan yang coba sengaja dilakukan oleh Pauji. Setelah tadi penjaga gawang Niken melakukan penyelamatan tendangan keras dilakukan tadi oleh Dona. Setelah tidak nantinya sudah menonton sepakan tendangan bebas. Oh dengan serang bola masih coba dilakukan tadi baru saja melebarkan Apip langsung arahnya coba arah nanti. Oh berbahaya. Oh masih bulan. Oh masih tepat saja sudah dilakukan tadi tampaknya oleh Jackson. Kita sama-sama menantikan dorongan saja melebar jauh. Tidak masih diambil dan kali ini Suciwo kerjasama kabarnya masih kan Rifki. Jadi orang Rifki. Tuh kamu menarik siapa tadi. Kali ini Fauzi keluar digantikan oleh Ulu, pemain dari UCIC. Fauzi 16 digantikan oleh Ulu, pemain nomor punggung 3. Fauzi dapatnya dikeluarkan. Akan lakukan lemparan masih beres saja arahkan kali ini Ulu, pemain hanya Ulu kita sama kita masih ke tempat kita lagi Bangkok. Dilanggar dari Bangkok tampaknya oleh Ade. Bisa diambil lakukan tendangan oleh Ade Juana. Namun jatuh di kaki Benjamin. Langsung marah Dona. Oh ada pelanggaran tampaknya dari Rio. Langsung marahkan kembali bola. Melebar kita sama-sama nantikan. Coba dikuasai. Dan kali ini coba langsung marahkan bola. Tampak kita dari Dula. Dula melebar dari Ju. Masih arah ke tengah. Namun dampak bisa diambil hari lagi. Ada pemain Anyar. Bangkok dorong lemah ke dijalannya Jiwo. Lagi-lagi diamankan, dipotong saja bola. Datang lagi dan kali ini masih dapatnya baru saja tadi dari yaitu Jackson. Bola bisa dikuasai lagi Ulul. Lebar ditandikan masih ada gangguan. Dan kali ini jatuh lagi dapatnya ada di kaki Ade Juhana. Juhana lebarkan saja ke Andi. Masih ada Andi berbuat dengan Benyamin. Benyamin masih kali ini bisa mengambil alih bola. Apa yang terjadi sebenarnya datang lagi dapatnya Yakno. Supiak melebarkan arah Bangkok. Bangkok tidak sama melebarkan Andi. Masih ada mengajar bola Andi. Andi kita dengan cross ke tengah. Apa yang terjadi? Hampir saja Suciwo bisa membuka asa. Namun sayang masih tampaknya ada sentuhan dari pemain Gama. Dan jangan sepak bola untuk tim dari UCIC. Namun coba dilakukan dengan Bangkok.
untuk esok hari yang satu juga pertandingan antara yaitu tim SSB Roket menghadapi tim Blok M dari Bungo, sama-sama kita nantikan. Dan Fajar Fahrevi menyudahi pertandingan di sore hari ini dengan kedudukan akhir yaitu 3-1 untuk tim dari Gama Tegal.